Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Pemirsa Mobil CP. Pagi ini kita akan mengulas beberapa stok di Mujur Mobil. Tentunya showroom kami Mujur yang murah dan jujur ini mempunyai beberapa stok yang baru untuk bulan ini. Dan insya Allah stok-stok kami tidak mengecewakan. Barang dijamin berkualitas tinggi dan harga tetap sesuai dengan pasar. Gitu dulu, terima kasih. Selamat menyaksikan stok kami di bulan September ini. Ulasan pertama, kita punya stok mobil Nissan Grand Livina tahun 2013. Tentunya mobil ini sangat super istimewa karena kilometernya masih 66.000. Jadi pemakaian 10 tahun, kilometer masih 66.000, pemakaian rata-rata per tahunnya 6.000. Interiornya bisa kelihatan sangat bagus sekali, setir-setir masih sangat marut, kalau orang bilang, orang Jawa bilang koyok parut. Seperti itu. Tipenya SV 1500 cc, ban-ban masih sangat tebal. Cat hampir 100% original dan langsung terima N. Monggo dibuktikan di Mujur Mobil langsung. Tahun 2013 Grand Livina SV ini kita patok harga enggak terlalu mahal, 99 juta rupiah. Bisa kurang sedikit, nanti tahu terima N. Berikutnya kita ulas mobil Brio Satya dengan tipe E, tahun pemakaian dan pembuatan 2021, warna hitam. Tentunya mobil ini sangat fenomenal, banyak diminati. Transmisi manual. Catnya hampir 100% original. Harga kita buka nggak terlalu mahal, 153 juta. N Kabupaten Karangploso, tangan pertama dari baru. Service recordnya dari resmi Honda Mandala Sena, masih lengkap kunci serep dan faktur sama buku servis. Mobil berikutnya kita ulas Toyota Avanza, all new Avanza. Jadi Avanza ini dibikin tahun 2016, warna favorit putih, transmisi manual, nomor polisi N Kota, N Malang Kota. Jadi tangan pertama N Malang Kota. Mobil ini belum pernah mengalami laka atau banjir. Tentu di Mujur Mobil ini kita sangat selektif ya untuk mobil, untuk beli, ambil mobilnya. Jok-jok masih ori. Harga kita buat nggak terlalu mahal, 150 juta. Harga bisa nego. Dan servis rutin ya. Kunci serep juga masih ada. Yang 2016 ini istilah orang bilang Avanza Barong, yang model Barong, grillnya sudah besar dan mesinnya juga beda sama yang sebelumnya, dual VVT-i. Tentu dari segi irit, mobil ini sangat irit sekali dan tenaganya lebih besar. Berikutnya kita ulas mobil Honda Jazz 5 seater. Jadi Jazz ini dibikin tahun 2012 yang facelift. Tentu ada perbedaan dari yang sebelumnya. Walaupun mesin masih sama, tapi dari segi eksterior, bumper sudah beda, velg beda, kemudian ada perbedaan sedikit di lain-lainnya. Mobil ini kita bandrol harga 159 juta, bisa nego. Nanti terima pajak baru bulan 10, warna favorit putih. Kondisi ban masih bagus, matic-matic masih oke. Bisa dibuktikan langsung di Mujur Mobil. Next kita ulas stok berikutnya dari Mujur Mobil, Nissan Grand Livina XV Automatic tahun pembuatan 2013 yang sudah facelift. Tentunya dari segi grill sudah beda. 2013 facelift ini tergolong mobil yang sangat irit ya,
walaupun CC-nya 1500, dari Nissan Grand Livina ini sudah terkenal untuk irit dan mainannya pasti enak. Warna favorit, pajak juga hidup, platnya L. Kondisi lainnya jok masih ori, ban-ban baru semuanya, interiornya seger. Yang jelas, sebutkan langsung, pasti tidak mengecewakan. Stok berikutnya, mobil Brio Satya E tahun 2014, transmisi automatic. Mobil ini sangat fenomenal, banyak diminati kalangan muda di Indonesia. Matic-nya enak, naikannya enak, mesin dijamin sehat, matic oke. Okay. Kondisi kilometer juga masih belum banyak, 67.000. Ban-ban masih baru semuanya, warna abu-abu, warna favorit. Dalamnya sudah terbalut cover jok dan audio Android. Untuk pastinya, untuk lebih jelasnya, monggo langsung dibuktikan di Mujur Mobil, Jalan Perusahaan nomor 18, Karangluh, Malang. Mobil berikutnya, Toyota Rush TRD Sportivo tahun 2020. Mobil ini sangat istimewa, hampir seperti baru. Kilometer masih jalan 18.000, tangan pertama dari baru. Tentu tidak ada, masih belum ada cat ulang atau sepet. Dan ban-ban masih bawaan baru, interior juga masih original. Dipastikan mobil ini pasti istimewa. Kunci 2, record service. Langsung buktikan saja kalau pengen mantau Toyota Rush ini. Stok selanjutnya, Nissan March yang tipe XS automatic tahun pembuatan 2011. Mobil ini sangat istimewa tentunya karena kilometer masih jalan 80.000, ban-ban masih baru, pajak sangat panjang sampai bulan 7 2024. Warna favorit, cat-cat hampir 95% original. Interiornya juga masih sangat bagus, utuh, tidak pernah ada bekas laka atau bekas banjir. Kami jamin kalau mobil dari kami, kita hindari yang bekas laka atau dari yang banjir ya. Jadi velg-velg semuanya, interior juga masih sangat bagus karena memang kilometer masih 80.000. Monggo silakan dibuktikan di Mujur Mobil. Ini harganya juga nggak terlalu mahal. Mobil matic di bawah 100 juta tapi mobilnya enak, irit dan bandel. Mobil March ini kita buka harga cuma 93 juta. Mobil berikutnya tentunya mobil premium Toyota Venturer 20 tahun pembuatan 2018. Mobil Toyota Venturer ini tipe paling tinggi di kelasnya ya. Jadi Toyota Innova Reborn tapi yang tipe tertinggi. Jadi kalau bicara mobil Venturer ini orang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi masalah kenyamanan, masalah fitur dan lain sebagainya. Pasti mobil ini lebih banyak ya. Jadi di captain seat untuk joknya, jadi ada meja pakai start stop engine untuk menyalakan mobilnya. Velg juga beda sama yang ribbon biasa. Mobil ini tidak kita bandrol terlalu mahal, transmisi otomatis ya. Kita bandrol dengan harga 335 juta bisa dinego. Tentunya pajak sangat panjang, bulan 7 2024, STNK juga baru, nomor W Gresik. Next kita ulas mobil berikutnya, stok Mujur Mobil bulan September ini ada Daihatsu Terios dengan tipe yang paling tinggi, tipe R Adventure. Jadi transmisi manual, mobil ini dibikin tahun 2016, asli N batu, tangan pertama, warna favorit hitam, tipe tertinggi, spion sudah retract, kilometer juga masih istimewa, belum 40.000, masih 36.000, ban-ban masih bawaan baru semua. Dipastikan mobil ini bukan bekas laka dan bukan bekas banjir. Monggo
bisa langsung dibuktikan di mujur mobil. Interior juga masih sangat bagus, jok-jok tercover dengan cover jok, aslinya masih dibungkus di dalamnya, bisa dibuktikan langsung di mujur mobil. Stok yang berikutnya kita ulas mobil Honda HR-V. Mobil ini dibikin tahun 2015, tapi kilometer masih sangat istimewa, masih jalan 36.000. Interior juga masih original, cat juga 100% masih original, belum ada cat ulang. Tentunya juga bukan bekas, tidak ada bekas laka dan banjir. Interior juga masih original, semuanya original. Masih ada dua kunci, kemudian buku manual book masih ada semuanya. Monggo bisa dibuktikan di mujur mobil. Stok bulan September ini. Terima kasih. Ya, itu tadi sedikit informasi dari kami, stok mujur mobil bulan September ini. Tentunya kita melayani pembelian secara tunai dan bisa melalui selain tunai. Monggo, silakan langsung ke mujur mobil Jalan Perusahaan nomor 18 Malang. Terima kasih, selamat menyaksikan, selamat menikmati channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat pemirsa mobil JP.